Sesuatu memang tidak boleh setengah-setengah. Tapi apa benar? Setelah merdeka, kehidupan rakyat lebih baik? Sudah jelas lebih baik. Bangsa Madangkara lebih baik ketimbang bangsa Kuntala. Rama, nampaknya kau bimbang dengan perjuangan kami. Mungkin. Apa kata-kataku selama ini tidak kau mengerti? Aku paham, tapi... Sudahlah. Yang penting kita merdeka dulu. Yang lain diatur kemudian. Itu yang aku tidak suka. Kemerdekaan adalah sesuatu yang luhur. Dan itu dipersiapkan sebaik-baiknya. Kalau caranya sembrono seperti caramu, maka itu tidak akan lebih baik dari sekarang. Jadi kau tidak sepaham dengan kami? Kasih kesempatan untuk melihat dan mempelajari keadaan. Kau lamban, banyak pernik. Kau akan tergilas roda perjuangan. Tidak. Karena aku berdiri di tempat yang aman. Hentikan ocehanmu, Brahma. Jangan bikin mereka bimbang. Jenguklah ibumu. Salamku untuknya. Brahma tidak bersama kita. Dia sudah tidak tahan, kangen sama ibunya. Selamat berjuang. Aku pergi, Utari. Naik Raja Wali. Jalan sambil latihan. Selamat berjuang. Ayo kawan, kita ke Gua Siluman. Sayang, kita kehilangan orang kuat. Itu akan lebih baik, karena dia masih bimbang. Ketahuilah, kebimbangannya dapat merusak rencana yang sudah disusun. Tenaganya melebihi 10 orang macam kami. Lidi kalau satu mudah patah, tapi kalau sudah jadi sapu, kokoh dan bermanfaat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ayo. Thank you.
Rama. Andika. Brahma? Benar, kau Brahma? Kemana saja kau Brahma? Semua orang mencarimu bertahun-tahun, termasuk Kanjeng. Aku tersesat, ditolong oleh seorang kakek. Aku diajak dan dijadikannya murid. Kakek itu sakti? Ya. Pantas kau melompat seperti Anuman. Hebat. Seperti dalam dongeng saja. Itu semua sudah diatur oleh yang di atas. Kau kelihatan tua. Anakku empat. Orang tuaku sudah tiada. Aku terlalu manja dulu. Otakku tumpul, Brahma. Inilah jadinya. Aku cuma kuli macul. Tiap hari memikirkan apakah besok aku bisa makan. Sawah bapakmu kan banyak. Habis. Kujual. Singkongnya bagus. Buat campuran nasi. Biar kenyang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Brahma. Aku sungguh beruntung hari ini. Aku bisa makan kenyang. Ciuhuuu! Aku pulang dulu, Brahma. Kasihan anakku. Belum makan dari pagi. Edika. Bagaimana Mangku? Warung! Warung! Kejebur kali ya? Dikejar macan, Andika? Saya sangat senang sekali. Lalu nyebur kali. Ngomongnya yang benar. Kok jadi kayak orang gila begitu? Begini, Brahma. Hah? Brahma? Brahma. Brahma apa? Brahma pulang, Barum. Hah? Tuh. Andika, betul? Betul, Barum. Nih. Dia kasih saya dinar. Permisi, Pak. Saya mau jual ini dulu ke Pak Suteja untuk beli beras. Kasihan anak-anak belum makan dari pagi. Permisi, Pak. Andika, jangan bohong kamu. Warung! Itu dia! Mana? Kita lihat yuk. Ayo. Sampurasun. Keyakinan kita benar, Nyai. Kemana saja kau selama ini, Brahma? Ceritanya panjang, Bi. Aku tahu.
Rahasia demi rahasia. Teka-teki. Apa sebenarnya di balik semua ini? Waktulah yang akan menjawabnya, Brahma. Saya rindu sekali, Paman. Tapi saya takut kecewa kalau berjumpa. Kanjeng Adipati. Tumenggung, Kang. Oh, iya. Beliau diturunkan pangkatnya karena sangat baik terhadap rakyat Madangkara. Bibi yakin beliau akan menerimamu dengan senang hati. Pasti. Beliau pernah mengerahkan prajuritnya mencari kamu. Itu bukti bahwa beliau kasih kepadamu. Ya. Saya harus menemuinya. Ya. Apapun yang terjadi. Sampurasun. Dika. Selamat sore. Sore. Wajahmu ceria betul. Seharusnya namamu Wisnu. Memangnya kenapa? Kau dewa penyelamat. Kau berlebihan. Terlalu lama aku miskin, Brahma. Oh ya, kapan kau mau menjenguk mamu ke Kuntala? Mungkin besok. Jangan besok. Hendika, kamu ini bikin Brahma buru-buru pergi saja. Aku belum hilang kangennya. Kenapa mesti tanya-tanya? Maaf, Bu Arum. Soalnya saya ingin ikut ke Kuntala. Mau apa ke sana? Cari kerja. Merubah nasib. Kanjeng siapa? Aku Pangeran Wanapati dari Kerajaan Sekar Birawa. Dan ini adikku Pangeran Ismaya. Ada keperluan apa? Kami memenuhi undangan Kanjeng Tumenggung Ardalepa. Silakan Kanjeng melewati gapura itu. Terima kasih. Burung perenjak itu ramai bunyinya.
biasanya akan ada tamu. Ibumu akan segera siuman. Dia terlalu gembira. Bertahun-tahun kau tidak lepas dari ingatannya. Beberapa hari yang lalu, bayanganmu mengusiknya kembali. Kiranya Yang Maha Kuasa menerima doanya. Kau hadir pada saat ibumu sangat merindukanmu. Tidak pernah cerita tentang Mantili? Tidak. Mantili adalah adikmu. Saya punya adik. Ya. Kemana dia? Dia senang mengembara. Biarlah, Ma. Saya bangga punya adik. Seorang pengembara. Pasti pengalaman dan wawasannya luas. Kau masih simpan pedang biru itu, Brahma? Pedang biru pemberian Tuanku Panglima Bernawa dulu.
Ya, memang sudah ditakdirkan pedang itu milik saya. Kasihan beliau gugur. Kau tahu pembunuhnya? Tidak. Apa yang akan kau lakukan? Membunuh atau terbunuh, jamak dalam perang. Karena dia cuma menjalani dharmanya sebagai prajurit. Kisanak cari siapa? Cari Brahma. Ini rumah saya. Di sini tidak ada yang bernama Brahma. Kisanak salah alamat. Jangan bersandiwara, Nona Mantili. Katakan saja pada kami bahwa Brahma sudah di pihak Kuntala. Berkhianat pada bangsa dan negara untuk kepentingan pribadi. Macam ibu Anda. Berdebah. Sabar, sabar, Utari. Siapa kamu? Sabar, Nona. Sekali lagi kamu bicara sembarangan tentang keluargaku, kurobek mulutmu. Pergi. Kita pergi saja, Utari. Kita pergi saja. Aku tidak mau dihina bangsa Kuntala. Ini aib, tau? Tapi kau tidak akan merusak rencana besar, kan? Baik, Kaspar. Kini aku percaya bahwa bangsa Kuntala tidak memanusiakan bangsa Madangkara. Seorang adik tak mau mengakui kakak seibu lantaran ayahnya bangsa Madangkara. Mantili, kau terhormat, cantik, tapi rendah betul budimu. Mantili, jangan. Jangan, Mantili.
Gundala Kuntala, umurmu tak panjang lagi. Jangan. Kenapa? Siapa Brahma, Bi? Kakakmu. Dia datang. Kalau begitu mana dia? Sedang menengok ibumu di Kuntala. Kalau begitu, mereka benar. Tidak bisa. Itu berbahaya. Kenapa kau selalu berprasangka buruk? Aku yang bertanggung jawab. Aku yang mengawasi langsung sepak terjangnya. Brahma anak muda yang sakti mandraguna, cerdik, cerdas, dan arif. Kau tahu banyak tentang dia. Manusia yang telah melakukan perbuatan besar, tak pernah luput dari petugas sandi kita. Bukankah akan lebih baik kalau dia ada di pihak kita? Seandainya sejak lahir dia dalam asuhanmu, aku tidak keberatan. Tetapi dalam keadaan dia sekarang, ibarat kita memelihara singa. Rupanya kita sudah bukan sahabat lagi. Brahma tidak akan terbujuk oleh Kuntala. Tapi kita juga tidak akan mudah mengikat dia dalam barisan pejuang kebebasan. Paman benar. Kedudukan dalam keluarganya akan membuat dia setengah-setengah. Malah kalau melihat perangai adiknya, tidak mustahil akan berpihak ke Kuntala. Sebaiknya jangan tergesa-gesa. Berprasangka buruk. Rastam. Iya, Gan. Sesekali lewatlah Campari. Iya. Kalau Brahma kembali, iya, aku ingin ketemu. Baik, Gan. Mana Aseng? Saya suruh ngawasi Mantili, Paman. Jaga kobaran api semangatmu. Jangan sampai menghanguskan rencana yang sudah ditata bertahun-tahun. 20 tahun berguru pada pendekar sakti. Tentunya cukup lumayan ilmunya. Brahma memang berkemauan keras. Bahkan cita-citanya ingin menjadi Panglima Madangkara. Bahkan pernah mencegat tuanku Panglima Bernawa ketika lewat di sini. Dia bilang, "Saya Brahma. Saya juga Panglima, tuanku. Panglima Jamparing." Lantas, apa kata Panglima Bernawa? Marah? Malah dia diberi pedang. Pedang sungguhan? Ya, pedang yang pernah menggemparkan banyak tokoh-tokoh rimba persilatan. Pedang biru? Ya. Pedang biru. Kalau begitu tidak sulit untuk membuktikan apakah dia benar Brahma kakakku atau sekedar mengaku-ngaku sebagai Brahma. Aku belum jumpa dia. Tapi rasanya aku bangga punya kakak dia. Ya. Gagal di Aceng. Tak apa. Sejak semula Brahma sudah menduganya. Mereka ketakutan karena sikap mereka yang menganggap rakyat jajahan adalah budak yang harus bodoh, sapi perah yang harus dicocok hidungnya. Padahal justru ini sangat berbahaya. Cacing akan menggelepar bila diinjak, apalagi manusia. Ini ujian agar Kakang lebih bijaksana. Tak ada gunanya menentang mereka. Benar sekalipun Kakang, akan tetap salah karena Kakang sendiri. Sebaiknya
Kita kasih tahu Brahma sekarang. Brahma, Romo gagal. Saya mengerti. Barangkali memang bukan rezeki saya. Kakang, sudah siang begini kok belum berangkat juga? Kalau keduluan anak buah, malu kan Kakang? Kebalik, Dinda. Bawahan kalau keduluan atasan, malu. Nah, biar mereka jangan malu. Aku saja yang terlambat. Bijaksana kan? Ah, dasar Kakang aja yang malas. Gak bosan-bosannya. Memandang terus. Kau ingin aku bosan? Ah, ya jangan. Kakang Gardika, Mbok jangan terlalu menyolok Kakang menimbun harta. Kalau sampai ketahuan pusat, berbahaya kan Kakang? Kakang bisa dipecat. Malah-malah kita nanti akan dipulangkan ke Kuntala. Kakang akan diturunkan pangkatnya. Seperti Tumenggung Ardelepa itu, Kakang. Dasar dia saja yang bodoh. Ah, Kakang. Tapi setiap orang bilang kalau Tumenggung Ardelepa itu orangnya pintar, Kakang. Memang pintar. Tapi kebelinger. Jadi sama saja bodoh, kan? Ada 3 syarat kalau ingin hidup enak di dunia. Harus cerdik, punya kekuasaan, harta banyak, maka semua dapat diatur. Tapi aku ngeri, Kakang. Kalau sampai ketahuan, muka kita mau ditaruh di mana, Kakang? Ya di sini, masa di sini? Kakang. Sudah, kau jangan terlalu khawatir. Aku tidak serakah. Orang pusat, orang sini, semuanya kebagian. Jadi tak akan mungkin ada yang membocorkan. Kalau ada yang nekat membocorkan bagaimana Kakak? Aku. Di sana nanti kau harus selalu waspada. Banyak orang pintar, sedikit orang yang mengerti. Jangan mudah percaya pada siapapun. Bahkan pada daun, batu, kayu sekalipun. Mereka punya mata dan telinga yang ingin tahu apa kerjamu. Sehati-hati itu kah Romo? Kaduga, tolong panggil Mantili datang kemari ya. Baik, Den Ayu. Pergilah. Kang Mas. Untuk apa dia kemari? Saya suruh panggil Mantili untuk datang kemari, Kang. Wah. Kamu ini tidak mau diajak selamat. Bisa ketahuan belang kita. Kakang Gardika, Mantili adalah kesayangan Baginda Kuntala. Kalau dia sampai mengadu pada Baginda datang ke Madangkara dan kita tidak undang dia, akan lebih celaka lagi, Kang Mas. Lalu suruh tinggal di mana? Rahasiamu, rahasiaku juga, Kakang. Ya. Cuma ada yang aku takutkan. Apalagi, Kang Mas? Salah kamar. Kakang Mas. Ini gunakan untuk modal, jangan untuk judi. Terima kasih, Bibi. Saya bersumpah tidak akan berjudi atau kawin lagi. Bagus. Istri satu saja tidak habis-habis, asal terus sayang menyayangi. Seperti Kanjeng Temenggung dan Bibi Gayatri. Iya. Brahma, kalau ketemu adikmu, jaga dia baik-baik. Dia itu orangnya senang aneh-aneh. Baik, Mak. Mudah-mudahan dia tidak menganggap saya musuh. Brahma? Jangan khawatir, Mak. Saya akan menjadi kakak yang baik buat dia. Seperti Mak terhadap saya dulu. Permisi, Romo. Selamat jalan, Brahma. Andika. Selamat jalan, Brahma. Mohon pamit, Kanjeng Temenggung. Bibi. Selamat jalan, Andika.
ada tugas khusus dari pusat. Saya lihat dia di Kabupaten Singkur dan tadi dijemput penggawa istana. Mungkin gerakan kita sudah tercium. Jelas. Si Bimbang Brahma pasti sudah cerita tentang perjuangan kita di Kuntala. Nampaknya istimewa sekali Brahma bagimu, Utari. Aku ingin sekali ketemu dia. Memang sangat istimewa. Karena itu kita harus jauhi. Bahaya, Paman. Semakin dijauhi, semakin rindu. Tidak. Hidup saya buat perjuangan seluruhnya. Tidak ada cinta bagi pengkhianat bangsa. Suasana makin panas. Tapi kepala kita yang harus tetap dingin. Kalau aku masih muda, ingin rasanya aku ikut mengembara bersamamu, Mantili. Sumpek rasanya di sini. Serba salah. Mau keluar, tidak bisa. Karena tidak aman. Ya. Ini akibat ulah dari bangsa kita yang sewenang-wenang, Pi. Katanya peraturan dari pusat memang harus begitu, Mantili. Tapi biarlah, itu urusan laki-laki. Aku tak mau ikut-ikutan, Mantili. Di rumah ini sepi sekali. Ngelangut rasanya. Mari, Bi. Kita cari udara segar di luar. Kakang Gardika selalu pulang malam. Lembur terus. Entah apa yang dilemburkannya. Tak habis-habisnya. Bibi, kalau mau ditunggui suami terus, kawin saja sama pengangguran. Orang lumpuh atau kakek-kakek jompo. Kamu ini pintar bergurau, Mantili. Bibi Ambika, jangan bohong kamu. Nanti aku laporkan kamu sama Paman Tumenggung bahwa kamu ikut mengatur pertemuan Bibi Ambika dengan pemuda itu. Tapi kalau kamu bicara, aku akan diam. Doro Ajeng, betul. Doro Ambika dengan Kanjeng Senopati Caraka. Terkutuk. Apa kekurangan Paman Tumenggung? Balas dendam, Doro. Doro Tumenggung selirnya banyak, Doro Ajeng. Sudah sakit jiwa semua orang-orang Kuntala yang ada di Madangkara. Tidak laki, tidak perempuan. Sama saja. Eh, Nyai, 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 Brahma, Nyai. Brahma. Brahma. Paman Arum, Bibi, saya pulang dulu. Tidak jadi kerja di Kuntala. Tidak, kasihan yang di rumah. Ini, dikasih modal, Bibi Gayatri. Andika, pergilah ke Madangkara. Kasih tahu Mantili. Ya, Bi. Katakan bahwa Brahma sudah pulang, ya. Mantili di sini. Ya.
Jangan ribut-ribut. Kita bikin kejutan. Mau kemana? Menemui Brahma. Kalian tidak boleh menemui Brahma. Brahma kawan kami. Kau tidak bisa mencegah kami. Kalian akan terpengaruh. Kami bukan anak kecil. Dia pandai menghasut. Apa salahnya kalau pendapatnya itu baik? Jadi kalian-kalian tidak yakin dengan perjuangan ini? Hah? Kami akan berjuang untuk bangsa. Tapi kapan? Kau bawa kami kemari untuk berjumpa dengan sang pemimpin besar. Tapi yang kutemui tak lebih dari tukang jagal hewan yang lemah. Sementara kau cuma semangatmu saja yang meledak-ledak. Kebencian yang membabi buta. Tapi apa yang kau lakukan? Bedebah. Dasar gelandangan. Tidak bisa diatur. Batalkan niat kalian. Atau kubungkam sebelum mulut kalian membocorkan rahasia perjuangan. Kami harus pergi. Percayalah, kami tetap menjaga kerahasiaan perjuangan. Meskipun kami tidak yakin benar apakah perjuangan akan sampai. Ayo berangkat. Ayo. Ayo. Jangan berselisih di antara kita. Utari, sarungkan pedangmu. Kaspar, Rastam, Aseng, dan Kardis. Untuk menghadapi Kuntala yang sangat kuat, kita tidak bisa gegabah. Temui Brahma. Baik, Juragan. Tanyakan, benarkah caraku ini? Permisi, Juragan. Ayo. Paman keterlaluan. Kenapa paman mengambil keputusan untung-untungan ini? Paman belum pernah ketemu Brahma. Tapi dari cerita kalian, hati kecil paman mengatakan Brahma tidak berpihak kepada Kuntala. Paman Gotawa, saya bergabung dengan paman karena disuruh ibunda Dewi Sekar Alim. Yang katanya dulu Rama Panglima bernama menitipkan kami bila Rama gugur pada paman. Paman, saya sekarang sudah dewasa. Saya berhak menentukan jalan hidup saya. Paman, saya tidak sejalan dengan cara yang ditempuh paman. Saya pergi. Utari. Thank you.
Parung! Parung! Gila-gilaan Parung! Ada Parung. Apa? Ada apa dengan kamu? Brahma dan Mantili, berkelahi! Hah? Di mana? Di sana! Ayo cepat! Itu Brahma! Brahma! Kalian kok tahu aku datang? Dari Kardis. Mana kuenya? Libur, untuk menghormati kedatangan Brahma. Aku tahu sekarang. Rupanya kalian mata-mata. Mana si congkak itu? Utari, ada. Dia lagi marah sama kami. Sebaiknya kita ngobrol di dalam. Ayo, masuk semua. Aku punya getuk lindri. Ini dia getuknya. Terima kasih, Herbie. Ayo disambi, sambil ngobrol-ngobrol. Doyan getuk juga ya putri negeri Kuntala ini. Memang ini kesenangannya dia. Aku cuma setengah. Setengah gila. Maafkan dia. Kalau ada apa-apa, memihak mana? Ya, mihak yang benar. Aku tidak suka kalau ada pejabat-pejabat Kuntala yang sewenang-wenang dengan rakyat Madangkara. Tapi aku juga tidak senang dengan cara teman perempuanmu kemarin. Kekasihmu ya, Kakang Brahma? Tadinya aku naksir. Amit-amit, jangan. Apa ada orang Kuntala yang tahu gerakan kalian? Iya, ada. Bibi ke belakang dulu, Mantili. Iya, Bi. Itu getuk lindrinya dimakan. Iya. Terima kasih. Kalian bodoh. Sampai ketahuan. Siapa dia? Den Ajeng. Apa sih kerjanya orang Kuntala? Ya banyak, macam-macam. Pokoknya enak. Mau apa saja tinggal nunjuk, tinggal nyebut. Uangnya dari mana? Ya dari hasil bumi rakyat Madangkara. Enak betul jadi penjajah, ya? Sebagai orang setengah, apa pendapatmu? Wah, kejebak aku. Ternyata kalian jago korek juga. Baiklah, apa boleh buat. Aku tidak suka. Dan sekarang aku sedang menyelidiki kecurangan mereka. Nanti akan aku laporkan pada Baginda Raja di Kuntala. Jangan. Sia-sia, Mantili. Karena Tumenggung Gardika sudah menggalang jalur untuk mengamankan kedudukan mereka di sini. Tapi saya sangat dekat dengan Baginda. Secara pribadi, kau disayang. Demikian juga terhadap Romo Ardelepa. Tapi dalam tata pemerintahan, beliau akan percaya pada pejabat yang sekarang. Kalau kau melapor, kedudukan Romo akan sulit. Iya. Jadi, dibiarkan saja. Bagaimana dengan bangsamu? Kalau aku... setengah-setengah. Ma? Ma, ibu. Nora nih. Biar. Ma gak marah. Gak malu biar di depan Romo. Kamu yang sewot. Yang penting di sini, di dalam. Tetap hormat. Iya, iya. Aku kan cuma bercanda. Lalu? Oh iya. Sampai di mana tadi? Ma! Ma, orang Madangkara. Romo, biar orang Kuntala tapi cinta rakyat Madangkara. Cinta kebajikan. Jadi aku rasa tidak ada salahnya kalau kau membantu membebaskan rakyat Madangkara dari penjajahan bangsa Kuntala. Betul tidak? Betul. Betul ya, betul juga. Atur saja, siapa yang paling tinggi kita kasih komisi. Petukan Tursida langsung berikan 300 ribu ringgit. Apa yang dia kerjakan? Pembuatan rumah pejabat Kuntala seharga 1 juta ringgit. Sepertiganya bolehlah. Mereka itu kan pada banyak uang. Kalau mau bagus ya tambah biaya sendiri. Oh iya. Sukanta, ada berita apa lagi?
Ada 7 pekerjaan lagi. Saya bagi 7 porong sesuai dengan bidang dan kelasnya masing-masing. Dari mereka kita dapat 600.000 ringgit. Kecil ya? Ini sarana umum. Biar jangan menyolok. Dan saya serahkan pada Kakang untuk tutup mulut. Lalu? Berikan mereka harapan. Dipercepat naik pangkat. Ditempatkan di tempat yang basah. Ah, kamu memang belut. Terima kasih. Filsafat saya saling menguntungkan. Hah? Sontoloyo. Dada ini rasanya sesak mau meledak. Kalau menuruti jalan pikiran Gotawa, kenapa Kakang Panglima Bernawa memberi kepercayaan kepadanya? Karena dia adik seperguruannya. Jangan membawa-bawa nama almarhum ramaku. Sekarang, berani tidak kita bergerak? Kita tumpas satu-satu orang Kuntala yang pegang kendali menindas rakyat. Kita berjibaku. Bunuh diri kalau tidak mungkin. Masih ada yang berani? Kau jangan bicara berani atau tidak di sini, Utari. Kelompok Gotawa Ringkas adalah pasukan berani mati. Di sini rupanya tempatku, Paman Gata. Kita jadi siluman. Brahma! 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 Gawat, Brahma! Utari kabur dari kelompok kami. Bergabung dengan kelompok Gata. Sebabnya? Kamu. Kok aku? Pimpinan besar ingin menemuimu. Dia sangat bersikeras melarang, tapi pimpinan besar menolaknya. Siapa sih pemimpin besarmu? Rahasia. Tapi buat kamu, akan kuberitahu. Namanya Juragan Gotawa, tapi jangan bilang siapa-siapa. Beres. Selamat siang. Oh, gawat. Tenang. Seorang pemimpin pasti akan melindungi anak buahnya. Beliau pasti bijaksana. Firasatku mengatakan begitu. Siapa kamu? Berani menghentikan pasukan keraton? Saya Brahma, tuanku Panglima Bernawa. Saya juga Panglima. Panglima Jamparing. Ayo ambil. Gayatri, aku suka anakmu. Cerdas dan berani. Mudah-mudahan kelak kau benar jadi panglima. Bukan cuma Panglima Jamparing, tapi Panglima Madangkara. Terima kasih, tuanku. Aku tak menyangka kalau kau tumbuh seperti ini. Rasanya baru kemarin. Masih ingin jadi panglima? Jadi dulu tuan ikut kirap. Par, kenapa tidak dari tadi kau bilang Kanjeng Senopati Gotawa? Aku kan tidak bertanya-tanya lagi. Sejak Madangkara dikalahkan Kuntala, saya bukan lagi Senopati. Saya adalah pelarian yang kemudian jadi jagal. Karena usaha saya cukup besar, mereka memanggil saya Juragan. Panggilan ini kuanggap cocok, karena memiliki 2 makna. Sebagai pedagang dan sebagai pemimpin. Kenapa tuan tidak mengutus Kaspar atau Rastam untuk memanggil saya datang menghadap? Atau saya tidak layak di markas tuan? Jangan panggil saya tuan. Panggil saja saya Juragan. Seperti yang lain. Baiklah, Juragan. Kedengarannya lebih akrab. Saya dengar kamu dari Kuntala. Ya. Bagaimana gambaran negeri itu sebenarnya? Kita lebih makmur.
tapi nafas kehidupan di sana nampak lebih hidup. Bisa dilihat dari wajah-wajah mereka yang penuh semangat juang dan semangat bersaing yang tinggi. Itu yang bisa saya amati selama 10 hari saya tinggal di sana. Cuma 10 hari berpisah selama 20 tahun. Kenapa memilih menjadi petani? Juragan, ini menyangkut keyakinan dan harga diri sebagai bangsa. Jelek-jelek begini, almarhum bapak diangkat sebagai pahlawan. Karena itu pula aku kemari. Sebagai anak seorang pahlawan, tentunya kau ingin meneruskan cita-cita almarhum. Menjadi pejuang bangsa? Ya. Juragan salah. Kalau mengharapkan saya untuk mengikuti perjuangan, atas dasar anak pahlawan harus jadi pejuang. Jadi kau tidak tergerak untuk bersama-sama yang lain mengusir penjajah? Saya tidak melihat adanya gerakan itu. Tidak melihat atau? Buta. Tidak sekasar itu. Maaf, maklum. Kebiasaan bercanda dengan Kaspar kasar. Perlu juragan ketahui bahwa saya mengemban amanat guru saya, menegakkan kebenaran, membela yang lemah, semampu apa yang saya miliki. Baiklah.